Kanker serviks adalah tumor ganas primer yang berasal dari metaplasia epitel di daerah squamocolumnar junction, yaitu daerah peralihan mukosa vagina dan mukosa canalis cervicalis. Kanker serviks merupakan kanker yang terjadi pada leher rahim, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim, letaknya antara rahim dan vagina. Kanker serviks merupakan keganasan kedua terbanyak pada wanita di dunia dan merupakan penyebab kematian pada wanita yang berhubungan dengan kanker di negara-negara berkembang. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kemenkes pada tanggal 31 Januari 2019, terdapat kasus kanker serviks 23,4 per 100 penduduk dengan rata-rata 13,9 kematian pada 100.000 penduduk. Prevalensi kanker tertinggi adalah di Provinsi Jakarta, yaitu 4,86 per 1.000 penduduk. Tingginya kasus kanker serviks di Indonesia membuat WHO menempatkan Indonesia sebagai negara dengan penderita kanker serviks terbanyak di dunia. Ironisnya, 80% dari penderita datang dalam kondisi stadium lanjut dan 94% datang meninggal dalam kurun waktu 2 tahun. Dalam melakukan pencegahan kanker serviks, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita dapat menerapkan pola hidup sehat, yaitu cerdik. Lalu, apa itu cerdik? Yang pertama, C. Kita harus cek kesehatan secara teratur. Lalu, E. Kita harus enyah dari asap rokok. Lalu, R. Kita harus melakukan rajin aktivitas fisik. Selanjutnya, kita harus melakukan D, yaitu diet sehat dengan kalori seimbang. Lalu yang tak kalah penting, kita harus melakukan istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Yang kedua yaitu adalah deteksi dini. Deteksi dini kanker serviks itu ada dua, yaitu ada tes pap smear dan tes IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat. Tes pap smear di sini bertujuan untuk melihat adanya keberadaan sel-sel yang kemungkinan akan menjadi sel kanker. Tes pap smear ini itu dilakukan dengan cara mengambil sampel pada leher rahim atau serviks. Lalu sel pada sampel ini akan dilihat menggunakan mikroskop untuk dinilai apakah selnya normal atau sel prakanker atau selnya bahkan sudah menjadi sel kanker. Nah, untuk rekomendasi jadwal pemeriksaan pap smear itu diklasifikasikan berdasarkan usia, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk wanita usia 25-49 tahun, pemeriksaan pap smear itu dilakukan setiap 3 tahun sekali. Lalu untuk wanita usia 50-64 tahun, pemeriksaan pap smear dilakukan setiap 5 tahun sekali. Sedangkan untuk wanita usia 65 tahun ke atas, untuk pemeriksaan pap smear ini hanya dilakukan apabila terdapat keluhan tertentu pada serviks atau area di sekitarnya atau belum pernah melakukan pemeriksaan pap smear sejak usia 50 tahun. IVA test adalah metode inspeksi visual dengan asam asetat. IVA test aman dilakukan baik sebelum, saat, dan juga sesudah menstruasi diperbolehkan. Untuk tes lainnya, pertama ada kolposkopi, yang kedua ada tes Killer, yang ketiga ada kerutase endoserviks atau ECC, yang keempat ada biopsi kerucut atau cone biopsi, yang kelima ada biopsi pans atau pans biopsi. Kemudian untuk upaya pencegahan kanker serviks selain deteksi dini, yang pertama menerima vaksin HPV, yang kedua menghindari seks beresiko, kemudian yang ketiga menghindari kebiasaan merokok, keempat mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan yang kelima menjaga berat badan ideal. Untuk mendeteksi dini pada kanker leher rahim dan juga kanker payudara biasanya dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang sudah ahli. Contohnya seperti klinik swasta dan juga puskesmas. Dan juga itu dilakukan oleh dokter dan bidan yang ahli.